الحمد لله نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المخبتين. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. Jemaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang materi khusyuk dalam sholat. Terus terang bahwa yang kita cari melalui sholat itu bukan khusyuk. Khusyuk adalah suasana yang harus dan diharapkan bisa muncul dalam sholat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Jadi tidak sedikit orang yang gagal memahami sholat ketika dia mengira bahwa pencapaian khusyuknya lemah, maka sholatnya tidak benar. Itu karena dia gagal fokus. Fokus sholat itu adalah apa yang harus kita buat pasca sholat, yaitu tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi ketika kita menemukan ada fakta-fakta di mana kita masih menikmati, menyukai aktivitas maksiat di luar sholat, maka ini menunjukkan ada problem dalam sholat kita. Memang benar, salah satu problem itu adalah tidak adanya khusyuk. Nah, persoalannya adalah yang mau kita diskusikan, siapa yang bisa dianggap sukses meraih khusyuk? Orang-orang seperti apa yang sudah dibilang mereka adalah orang yang khusyuk? Nah, ini yang akan kita kaji dalam tempo sebentar ini. Pertama, mereka adalah orang yang disebut dengan ikhbat. Ya, jadi ciri pertama orang yang khusyuk itu adalah orang yang ikhbat. Ini kata dasarnya adalah dataran rendah. Jadi dengan pengertian itu, Ibnu Abbas dan Qatadah menafsirkan bahwa mukhbitin, orang-orang yang rendah hati, jadi disebut mereka dengan mutawaddi'in. Mereka ini adalah orang-orang yang rendah hati. Jadi indikatornya kelihatan level di antara manusia mungkin macam-macam. Ada pejabat, ada orang biasa, ada orang kaya, ada orang cantik. Kata kuncinya cuma sederhana, bahwa ini orang adalah orang yang mukhbitin, itu ditandai dengan dia tawadduk. Tawadduk itu apa? Yang sering kita artikan rendah hati, tahu dirilah. Misalnya dia punya duit banyak, dia tahu diri betul bahwa duit ini gak dibawa mati. Jabatan gak akan selamanya, kekayaan tidak akan selamanya, kecantikan juga sementara. Sehingga dia tidak lantas itu semua tadi menjadi sebab-sebab kesombongan dalam dirinya. Gak ada itu. Gak buat jalannya berubah, gak buat cara nengoknya berubah, gak buat lantas kemudian bicaranya berubah. Ya, kelas orang seperti ini adalah kelas orang yang hanya mau tunduk kepada yang jelas-jelas dilihatnya memiliki kelebihan. Bahkan sama Tuhan pun dia tidak mau tunduk. Kenapa dia tidak mau tunduk sama Tuhan? Karena Tuhan gak nyata menurut dia. Sehingga gak ada masalah berani melanggar ketidakbenaran dan melaksanakan ketidakbenaran. Kemudian definisi ikhbat ini juga menurut Mujahid, al-mukhbit adalah tumakninah kepada Allah. Tumakninah ini artinya dia itu tadi ya sama aja tawadhu tadi. Karena begini, suhunya sama. Jadi orang yang tumakninah ini adalah orang yang stabil. Ya, stabil itu artinya apa? Dia tidak goyang. Dia tenang. Sehingga apapun situasi di luar sana itu tidak menyebabkan dia menjadi orang yang terganggu. Gitu. Kita ini okelah, kita rileks di saat kita misalnya sedang senang, sedang gembira, sedang ada kelebihan. Oke, kita nyaman melaksanakan sesuatu. Tapi sering terjadi tidak nyaman ketika kita tidak sedang tenang, sedang ada masalah. Nah, ini memunculkan gangguan. Nah, orang yang ikhbat itu orang yang dia tenang di semua keadaan. Bahkan sebenarnya ketika ada masalah dalam kehidupan, dia cepat pulang kepada Allah. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah. Ya, langkah-langkah keluar dari semua masalah itu adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begini, apa yang membuat kita kalau sakit, sakitnya makin menjadi? Jawabannya adalah prasangka kita. Kita tersandera oleh sakit itu sendiri.
muncul kecemasan-kecemasan, wah ini kalau makin parah bisa bahaya dan sebagainya. Nah, persoalannya sekarang sederhana. Kalau kita sakit, kita kan butuh obat. Dan yang ngasih obat siapa? Oke, itu ikhtiar. Obat bisa datang dari sumber mana saja, selama itu halal. Kira-kira begitu. Terus yang jadi persoalan apa? Pingin apa? Sembuh. Sembuh yang ngasih sembuh siapa? Allah. Kalau yang ngasih sembuh Allah, kenapa enggak dekat-dekat sama Allah? Terkadang Allah tidak kasih sembuh, tapi Allah kasih kenyamanan. Ingat, sampai sebelum meninggalnya, Pepeng, saya seringkali menjadikan ini contoh. Dia enggak bisa bangkit dari tempat duduknya. Tapi apakah dia tersandra oleh sakitnya? Enggak. Dia malah tetap beraktivitas. Bahkan dalam, saya pikir di muka bumi, kayaknya itu satu-satunya orang yang di saat kondisi sakit, tapi ruangan kamar tidurnya atau ruangan tidurnya berubah menjadi tempat acara yang cukup bagus untuk televisi. Dia buat talk show, yang dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya, dan bahkan pernah dia mengundang orang yang gak pernah bisa bangkit dari geletaknya, gitu, untuk kemudian diwawancarai. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada titik nyaman. Sehingga seorang mukmin dia tahu betul resiko-resiko apa semua, tidak ada persoalan. Sehingga dia berjalan dalam kondisi susah, apa yang aku harus lakukan? Sabar. Dalam kondisi senang, apa yang aku harus lakukan? Syukur. Apa cara bersyukur? Syukur itu artinya awak bisa nunjukin. Misalnya, saya punya smartphone bagus. Nah, bersyukur enggak dengan smartphone bagus? Bersyukur. Kau gunain untuk apa? Usai ucap alhamdulillah, itu bukan bersyukur. Ucap alhamdulillah hanya satu komponen dari bersyukur. Jadi maksudnya apa? Kau gunain untuk apa? Yang dimaksud bersyukur, bahwa benda-benda ataupun apa yang merupakan karunia, kita gunakan untuk tidak buat kita jauh dari Allah. Ada orang beli smartphone canggih supaya bisa lihat video porno dengan resolusi yang lebih bagus. Kenapa? Smartphone yang lama gambarnya kabur, ini kan bisa lebih enak. Nah, ini kan menunjukkan tanda dia tidak bersyukur. Atau selfie sana selfie sini yang ternyata selfie-selfie itu berakibat bahwa dia melabrak syariat misalnya. Nah, ini kan menunjukkan dia tidak bersyukur. Nah, ketika kita mau beli sesuatu, saya mau beli laptop bagus nih, saya punya duit 50 juta, harga laptop bagus itu sekitar 40-50 juta. Terus untuk apa? Mau gunain untuk apa? Saya mau ngetik. Ngetik apa? Ngetik dokumen, saya mau nulis buku dan sebagainya. Ngapain beli laptop sampai 50 juta? Kenapa enggak beli yang 3 jutaan? Wah, enggak. Nah, ini tengok, enggak style saya dong, enggak level saya 3 jutaan. Nah, itu dia. Kalau begitu, Anda tidak beli laptop untuk kebutuhan Anda. Anda beli laptop cuma untuk menyesuaikan dengan levelitas Anda. Menganggap bahwa dengan laptop itu, kelas Anda akan terdongkrak. Kan banyak orang yang kayak begini model. Ya. Baik, kita lanjutin ini. Al-Akhfasi mengatakan mukhbit adalah orang yang khusyuk. Ibrahim An-Nakhai, mukhbit adalah orang yang sholat dengan ikhlas. Kalau bab ikhlas itu artinya orang yang ketika dia sholat, maka dia tidak punya tujuan kecuali Allah. Kalau yang dimaksud tujuan kecuali Allah itu maksudnya apa? Ini apanya, ekonya ini ketinggian. Oke, kita lanjutin. Diturunin aja ekonya, mungkin tadi eko itu. Baik, kita lanjutin. Nah, ini udah enak. Ya. Arti ikhlas, saya cuma mau apa yang dijanjikan Allah sama saya. Enggak yang lain. Ketika Allah bilang kalau saya sholat makin bagus, maka saya akan sehat. Ya udah, saya mau sehat karena Allah. Saya mau dikenal banyak orang karena Allah, bukan karena yang lain. Saya mau melakukan sesuatu karena Allah, ada manfaat kehambaan saya kepada Allah atau tidak. Nah, itu dia ruang-ruangnya. Al-Kilabi mengatakan mukhbit adalah orang yang hatinya lembut. Apakah baik, kita lanjutin. Ya. Ibnu Qayyim mengomentari hal itu dengan mengatakan semua pendapat itu berkisar pada dua hal, bahwa mukhbit adalah tawaddu dan itminan. Tawaddu itu artinya tadi sudah kita bilang rendah hati, itminan itu artinya tenang, tumakninah itu tenang.
Jadi kalau orang sholat, dia sholat misalnya Allahu Akbar, kemudian masih goyang begini-begini, itu tidak itminan namanya, tidak tenang dia. Yang kita butuhkan dalam sholat adalah ketenangan. Ya, ketenangan yang dimaksud apa? Kalau memang berdiri, berdiri. Enggak ada goyang-goyang, enggak sebentar-bentar pegang ini, enggak begitu dia. Ya, jadi kata kunci daripada ikhbat adalah tawadhu dan itminan. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna tuma'nina. Jadi kata ikhbat itu artinya adalah tuma'nina, kedua penyerahan diri dan ketenangan kepada Allah. Kata ini dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Ada kalanya berarti tenang, kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali api jahannam itu akan padam, maka kami tambah lagi apinya. Jadi ada saat dia meredup api, tinggal bara, kemudian dimarakkan lagi oleh Allah. Jadi khabat di sini artinya dia mulai mau padam. Ya. Kemudian yakni tenang atau diam nyalanya. Jadi sudah mulai tenang, ibarat laut tidak ada gelombang. Tenang. Ada kalanya laut seperti itu. Sehingga kita di kapal itu terasa tenang, duduk tenang. Tapi tiba-tiba saja datang gelombang yang membuat kita terus bergoyang misalnya. Makna kedua berarti ikhlas, wa akhbatu ila rabbihim, akhbatu ila rabbihim, ini artinya dia fokusnya sama Allah saja. Jadi ketika kita sholat, maaf, tiba-tiba bapak ibu dipanggil oleh Presiden Jokowi empat mata. Saya mau bicara serius nih, kata Presiden. Empat mata. Masih sanggup gak ngidupin HP waktu jumpa Jokowi? Wah, HP ini tolong kau pegang aja, nanti kalau telepon-telepon bilang saya sedang ada urusan penting. Pertanyaannya, ketika berangkat sholat, masih sanggup gak ngidupin HP? Masih, bahkan deringnya juga masih. Targetnya apa? Mana tahu nanti ada orang manggil kan supaya saya bisa tahu. Mana lebih penting orang manggil itu atau Allah? Atau kita menduakan itu? Atau Jokowi atau Allah dalam hal ini? Saya mengambil ilustrasi langsung ke Presiden Jokowi dengan maksud untuk melihat betapa pentingnya pertemuan itu sama kita. Kenapa kita tidak memikirkan betapa pentingnya pertemuan kita dengan Allah dalam setiap waktu sholat kita? Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Artinya apa? Kita harus betul-betul ready. Saya mau ketemu dengan zat yang maha penting. Kalau sekedar preman, kepala preman, atau orang paling kaya di Sumatera Utara saya jumpain, saya sudah bisa nerdek istilahnya. Ada dipanggil, tiba-tiba saja wali kota, gubernur panggil saya minta ketemu empat mata. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan mempersiapkan segalanya. Tapi kenapa ketika berangkat sholat, padahal ini zat yang maha penting sama kita, yang maha peduli dengan kita, tapi kita masih kurang begitu peduli. Yang terkadang malah kita sholat sambil nonton, sambil nengok orang jalan. Maksud saya sambil nonton itu apa? Sholat tapi TV tetap hidup. Atau malah kita tidak peduli. Artinya ada perasaan pingin cepat keluar saja dari majelis sholat itu. Artinya kita sholat buru-buru. Kita sholat tidak kita lakukan dengan benar. Begitu siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bergerak. Seakan-akan kita enggak betah ketemu sama Allah. Padahal ketemu sama, itu saya bilang tadi, Presiden Jokowi, ketemunya mungkin cuma 10 detik saja, itu ceritanya sampai 10 tahun enggak hilang-hilang itu. Saya ketemu sama Presiden kemarin, waktu saya masih, nah itu dia. Sempat, ada yang cuma, saya sempat salaman sama dia. Padahal, walau salaman, tidak sedikit orang-orang besar ketika nyalamin siapapun, itu enggak tahu dia siapa yang disalaminya. Sama kayak artis lah, cuma memakan tangan begitu saja. Terus kita bilang, kita udah cerita kesana kemari bahwa, wah saya sempat salaman sama artis itu waktu dia datang. Tidak banyak yang bisa salaman sama dia. Padahal kalau ditanya sama dia, kenal saya pak yang salaman sama bapak kemarin? Mana tahu dia lagi. Allah tahu betul sama kita, Allah peduli betul sama kita, tapi kita gak peduli sama Allah. Nah, itu yang harus kita perhatikan, tingkat interaksi kita dengan Allah ini kayak mana. Ya. Coba bayangin, yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, yang kalau kita dekat sama dia, dia akan kasih surga sama kita, tapi kita enggak peduli. Kita lebih open dengan mungkin nanti ada sebab-sebab rezeki, ada kemungkinan bisa dapat rezeki apa semua dari sumber yang lain. Waduh, ini enggak bisa ini. Entarlah nanti belum tentu kita, ini penting, nanti aja sholatnya.
Saya mau tanya yang kasih rezeki siapa? Allah. Kalau yang kasih rezeki Allah, kamu ngapain itu? Saya sedang meeting. Meeting dalam rangka apa? Membicarakan bisnis. Bisnis itu apa? Ujung yang kau inginkan apa? Rezeki. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Kalau kemudian yang kasih rezeki Allah dan Allah manggil, mana yang lebih penting? Apa dia enggak peduli sama rezeki kita? Nah, itu yang mohon maaf, waham-waham ini sering muncul di tengah-tengah kita. Terus nanti, nah itu tadi perasaan setan masuk, syahwat kita masuk untuk bilang apa? Belum tentu. Kita belum tentu dapat. Nah, itu yang sering saya bilang, terkadang kita bisa dapat banyak tapi enggak rezeki kita. Duit kita numpuk tapi enggak kepake, tanah kita banyak tapi enggak berguna. Rumah kita rame tapi tidur saja pun enggak bisa di rumah kita sendiri. Itu pertanyaannya, itu rezeki atau masalah? Ya. Masa saya punya duit banyak, di rumah saya bisa masak segalanya, tapi saya makannya harus beli, tidurnya harus bayar. Saya jarang tinggal di rumah, jadi mau ngapain? Saya hidup kemudian, saya ketemu anak jarang, ketemu istri jarang, lantas untuk apa? Dengan semua bisnis itu, kau bilang ini untuk anak istri, bukankah itu pusatnya? Kenapa malah kita menjauh dari situ? Nah, ini orang-orang yang kehilangan langkah tujuan dalam hidup mereka. Baik, ini yang pertama. Jadi ciri pertama orang yang khusyuk adalah apa tadi? Ikhbat. Yang kedua, tuma'nina. Ini kita bahas khusus tuma'nina. Tuma'nina juga termasuk bentuk lahir dari khusyuk. Dalam Al-Quran di surah Al-Fajr ayat 27 ada kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Tuma'ninahnya nafsu dan hati akan melahirkan sikap berhati-hati dalam pekerjaan serta kelembutan dalam ucapan. Contoh, Bapak pernah naik pesawat terbang kan? Plane. Coba perhatikan kalau sudah landing pesawat, apa yang Bapak perhatikan dan Ibu perhatikan di situ? Semua orang pada buru-buru untuk ambil bagasi atas cabin, kemudian buru-buru berdesakan mau turun. Pertanyaannya, apa ada yang bakal ketinggalan gak boleh turun? Gak ada kan? Ya kan? Gak ada kan? Pasti semua bakal turun kan? Bahkan kalau naik sekalipun, ketika sudah ada panggilan pertama, dia biasanya 3 kali panggilan. Kalau 3 kali panggilan belum muncul juga, maka dia masuk panggilan nama kepada saudara Anu, Bapak Anu, Mister Anu, maka kami panggil. Ini panggilan pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak juga ada, maka pesawat take off. Artinya sebenarnya gak perlu buru-buru. Ketika kita ikut dalam daftar antrian atau urutan antrian, sama ketika kita mau check-in. Maksud saya mau boarding. Mau boarding itu rata-rata orang terus kemudian berkemas berjalan, ini sudah antrian, dia potong antrian. Pertanyaannya, kalau enggak potong antrian masuk pesawat juga enggak? Masuk. Jadi apa yang membuat orang bisa seperti itu? Jawabannya sederhana. Tidak ada ketenangan. Tidak itmi'nah, tidak tuma'ninah. Nah, itu yang harus kita garis bawahin itu. Sama seperti ketika efeknya kalau dalam sholat tidak ada tuma'ninah, sholat bisa rusak. Ya. Jadi kalau kemudian kita sudah tuma'nina, ini dia akan membuat kita hati-hati dalam pekerjaan serta lembut dalam ucapan dan tindakan. Sama kayak saya di rumah, anak-anak kalau sudah paling saling manggil teriak-teriak, saya bilang, kalian gak tinggal di gunung. Semakin keras panggilan itu menunjukkan jarak hati kalian jauh. Tapi kalau panggilan itu kalian panggil dengan lembut, menunjukkan jarak hati kalian dekat. Maaf cakap, sepasang suami istri di saat mereka sedang sangat dekat tidak ada lagi kata-kata, tapi sudah pada posisi saling memahami, saling mengerti. Ya, itu yang harus kita pahami. Tapi kalau sudah gaduh suami sama istri, waktu dia bilang ceraikan aku, radius 5 km kedengaran. Kira-kira begitu. Suaminya pun bentak, buang banting pintu. Pertanyaannya apa yang terjadi? Karena hati mereka sedang jauh. Jadi bukan ukuran dekat fisik. Kalau hati jauh, tapi kalau dekat, hati itu dekat, maka mata menatap pun sudah bisa diterjemahkan oleh yang lain. Nah, itu yang harus dipahami. Ya. Maka sebenarnya para sahabat ketika mereka berzikir dengan suara keras, Nabi larang. Tuhan yang kalian seru itu bukan Tuhan yang peka.
maka berzikirlah dengan tenang. Bahkan kalau kita zikir, dan zikir itu, kalau saya tidak setuju zikir harus didendangkan, walaupun ini bukan, tidak ada kesepakatan di sini, ya. Kalau bilang subhanallah, 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 kalau datang dari hati yang ingat sama Allah, itu jauh lebih memberikan pengaruh ketimbang saya mendendangkannya. Karena terus terang, ada sama kayak lagu. Kalau lagu hard rock, apa yang akan terjadi kalau kita mendengar musik keras? Ini. Apa yang saya lakukan? Apa? Goyangan fisik. Tapi kalau lagu itu gamelan misalnya. Saya ambil contoh gamelan saja. Ya, apa yang akan terjadi? Ketika kita mendengarnya enggak ada goyangan fisik, yang terjadi apa? Kita tenang. Atau lagu-lagu rohani yang sifatnya dia tenang itu, ya, kalau istilahnya lagu-lagu sufi misalnya, itu buat kita tenang, bukan goyang. Jadi kalau masih membuat adanya goyangan fisik, nah itu menunjukkan masih belum, bahasanya belum sampai pada tingkat level tumakninah ini. Itu dia. Sama kayak Bapak ruku, ya. Kalau kita ruku itu ada orang yang rukuknya begini. Ada pernah lihat kan? Gimana goyang gini? Itu belum. Yang namanya rukuk itu ya dia harus tenang sampai pada posisi, kalau bahasa sampai dengar ceramah saja, sahabat-sahabat Nabi itu mereka tunduk kepalanya. Itu sampai kalau ada burung ditengkuk mereka enggak keganggu. Saking tenangnya mereka. Tapi apa yang terjadi? Faktanya bahwa ternyata dalam melaksanakan mendengarkan tausiah itu tidak sedikit mata mereka yang berurai air mata. Beda sama sekarang. Kenapa orang sekarang ustaz makin banyak? Tapi jawabannya sederhana. Karena ustaz tidak menyentuh, tidak memberikan sentuhan yang begitu mendalam ke dalam hati. Sekarang banyak ustaz-ustaz populer, tapi apa yang terjadi? Enak kali ceramahnya, lucu kali. Bukankah itu? Coba cari sama saya kapan Nabi itu dalam dakwah dia membuat orang tertawa, tersenyum. Senyum mungkin. Kalau sekarang, siapa yang mengatakan tidak boleh? Tidak ada, saya juga tidak bilang tidak boleh. Saya juga dalam dakwah juga. Cuma masalahnya, ketika harus memaksakan diri untuk membuat orang tertawa, untuk apa? Kita kan mau baikin hati orang, mau meluruskan orang, bukan mau merusak orang. Ya, baik. Tidak sah sholat. Nah, tunggu sebentar. Orang yang tidak tegak tulang belakangnya adalah yang tidak tumakninah dalam sholat ketika berdiri setelah rukuk, dan juga tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Tumakninah dan sakinah itu satu sama lain saling berkaitan. Namun keterkaitan tumakninah dengan sakinah lebih kuat daripada sebaliknya. Ada tiga tingkatan tumakninah. Pertama, tumakninah hati karena zikir kepada Allah. Kedua, tumakninah orang yang insaf karena menunggu keputusan. Saya pernah lihat video perempuan yang dihukum mati di Cina. Satu dia disuntik mati, satu ditembak mati. Saya memperhatikan respon yang mau meninggal ini, sebelum disuntik dan sebelum ditembak. Ternyata begitu tenangnya mereka sudah. Enggak meronta-ronta lagi. Jadi ketika yang disuntik mati itu dia digeletakkan, ini udah diikat semua tangan dan kakinya, kemudian disuntik. Ya dia menerima dengan tenang. Ini yang dimaksud dengan tumakninah jenis kedua, orang yang menunggu hukuman. Biasanya kalau sudah menanti itu cemas, harap-harap cemas kalau kita bilang. Vonis mau terjadi. Hakim sudah duduk, dia sudah di situ. Wah, ini situasi yang tenang sekali, tapi ketenangan yang penuh dengan kecemasan. Ya. Ketiga, tumakninah orang yang mendapatkan cobaan karena mengharap pahala. Dia tahu betul bahwa ini cobaan dari Allah. Dan kalau dia sabar, maka Allah kasih pahala sehingga dia tenang di situ. Kenapa Bapak tidak membalas? Enggak apa-apalah, saya maafkan dia. Loh kok bodoh kali Bapak? Saya tidak bodoh. Alhamdulillah, saya merasa dengan izin Allah, saya cerdas kok. Kenapa? Saya hanya mengharap pahala dari Allah. Kejahatan dia pasti akan Allah balas itu. Ya. Pada saat sakinah datang dan pergi, tumakninah tidak berpisah dari pelakunya. Baik, ini yang kedua. Ini banyak lagi, tadi materinya sudah saya kirim di grup. Nanti tinggal dibaca. Ya. Nanti ini yang saya sampaikan, ini kan saya record. Ini nanti saya kirim lagi ke grup. Baik, ini yang ketiga dan ini yang terakhir. Tadarru' dan tamalluk. Tamalluk artinya menundukkan diri. Tadarru' artinya merendahkan diri. Sebenarnya banyak lagi yang lain, nanti menggigil.
Orang yang apa namanya, yang musuh itu dia menggigil dalam arti kata idza zukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat yang dimaksud di sini hatinya, bukan fisiknya, bukan kayak gemetaran orang-orang biasa, bukan. Ya. Di antara dampak dari khusyuk adalah merendahkan diri dan menundukkan diri kepada Allah. Ini kondisi yang bersimpuh, adalah kondisi bersimpuhnya hati kepada Allah dengan kerendahan dan menampakkan kebutuhan terhadapnya. Bagaimana sikap kita ketika satu hari kita susah, kemudian ada orang kasih modal, dan terus dia supervisi kita sampai kita berhasil, sukses, dan kaya raya luar biasa. Terus satu hari kita presentasi di depan orang banyak. Sudah, apa presentasi kita? Kenapa kita sukses? Waktu kita presentasi, orang yang bantu kita duduk di situ. Kira-kira bagaimana sikap kita? Di semua orang yang mendengarkan ini, kita orang sukses yang mereka pingin seperti kita, luar biasa. Tapi mereka tidak tahu siapa yang duduk di sini. Tapi kita tahu betul bahwa tidak ada detik-detik menuju sukses, bantuan dia luar biasa. Kira-kira begitu. Pertanyaannya, apa saya akan pidato dengan sombong? Dengan mengatakan misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, supaya paham, inilah kerja keras saya. Terus terang, bahwa kalau mau sukses jika tidak kerja keras, maka tidak mungkin, impossible. Contohnya saya ulet, saya tidak butuh bantuan banyak orang, cuma saya yakin bahwa, nah, kira-kira layak gak saya ngomong begitu? Tidak layak, karena dia tahu betul bahwa tidak ada bahagian dari titik sukses saya kecuali ada support dia, dan saya tahu betul itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tadarru, saya merendahkan diri saya. Bahkan sampai-sampai ibu bapak jadi curiga, karena sebentar-sebentar saya, mohon maaf pak, saya menyampaikan ini, kita akan terpana, takjub, ini orang yang luar biasa yang sangat kami hormati, ternyata dia sangat menghormati orang yang di sampingnya yang saya tidak tahu siapa dia. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan Allah. Pertanyaannya, ada enggak bahkan sekarang ini? Apa Allah tidak serta sama kita? Apa Allah tidak sedang menjaga kita? Coba, Bapak bisa ngelihat baju saya warna apa? Kulit saya warna apa? Itu mata. Mata itu siapa yang kasih karunia? Ada orang yang matanya kabur dan sebagainya. Ada orang yang matanya buta. Terus, apa yang saya sampaikan, ini langsung terdengar oleh kuping, diolah oleh otak, dan Bapak Ibu bisa mengerti langsung. Siapa yang kasih karunia? Siapa yang buat otak kita bisa? Pertanyaannya, kok bisa jadi sombong? Makanya orang yang khusyuk itu salah satu indikatornya itu adalah tadarru. Dia merendahkan diri. Sama siapa? Di hadapan Allah. Enggak ada rendah diri di hadapan. Oh, ini pemerintah DKI harusnya tahu diri dong. Coba bayangin dengan nutup Alexis ada berapa ratus karyawan yang terpaksa. Siapa yang ngasih makan mereka sebagainya? Ini orang yang ngomong itu otaknya sudah jorok gitu. Dia lebih menghormati atau lebih memikirkan hak hidup atau perutnya para pelacur, perutnya orang-orang yang hidup dengan dunia hitam, ketimbang nelayan yang berapa banyak jumlahnya, bukan cuma si nelayan tapi anaknya, istrinya, yang mereka berhenti kerja gara-gara reklamasi. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena otaknya tidak tersambung dengan kesadaran yang kita sebut tadi dengan tadarru. Dia bukan orang yang ingat sama Allah. Yang dipikirin malah pelacur-pelacur, yang dipikirin malah orang-orang yang hari-harinya hidup dengan dunia hitam, dan berapa ratus, dan dia teriak ini kebijakan yang salah. Bayangin itu Alexis sudah ngasih 30 miliar per tahun. Syukur apa gubernur bilang apa jawabannya begini, ya gak apa-apalah, kita mau cari sumber yang halal saja. Ya kalau memang mau cari sumber yang halal, tutup itu semua rumah-rumah apa tempat-tempat hiburan yang tidak benar. Apa kata wakil gubernur? Ya, kita akan tertibkan itu semua. Gak bisa ngomong lagi sudah. Kenapa? Karena mereka ini orang yang tadarru. Nah, sementara ancung jempol dua lah untuk gubernur, dan gak salah itu, karena pilihan umat. Ya, maka saya pikir alhamdulillah lah kita, mudah-mudahan Sumatera Utara juga gitu nanti. Ya, insya Allah. Baik. Kemudian wajib yang dimaksud di sini adalah di antara dampak khusyuk adalah tenggelamnya seorang hamba terhadap ayat atau yang apa namanya yang dibaca atau yang dipikirkannya. Sehingga kalau dia baca Quran, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi,
Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ketika ibu bapak sujud, enggak, jangan takut. Enggak merendahkan diri di antara makhluk. Ibu bapak cuma merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Ya. Saya pikir inilah yang menjadi catatan kita. Nanti boleh dilanjutkan sendiri. Mudah-mudahan ini saya ambil dari buku ini. Mencapai salat khusyuk. Tulisan Syekh Mukmin Al-Haddad, penerbit Ummul Qura. Jadi kalau ada yang mau cari bukunya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.